Wallazi khalaqas samawati wal arda bi sittati ayyam tsumma stawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yalizu fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama' wa ma yakhruju biha wa huwa ma'akum aynama kuntum. Nah, ini ajiannya di sini. Di sinilah ajiannya surat Al-Hadid Quran surat Al-Hadid ayat 64. Inilah ajiannya. Apa itu? Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Wa huwa ma'akum ya aina aina ma kuntum. Nah, inilah kuncinya untuk membungkar wa zahiru wa batinu wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Apa itu, Pak? Dimanapun engkau berada, maka di situ Allah ada. Paham? Dimanapun engkau berada, disitulah Allah ada. Ini bahasa kasarnya ya, apa, translate kasar. Di situ ada Allah, ada Allah. Sudah. Caranya, Pak. Ya, sekarang masuk ke aplikasi atau yang disebut merealisasi. Di dalam orang ini. Pokoknya apa itulah mengaktifkan. Bagaimana, Pak, mengaktifkan wazohir wa batin antara zahir dan batin tadi? Nah, maka perhatikan, gunakanlah kata kuncinya. Inilah kata kuncinya. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Paham? Sudah? Ya. Batin itu bersemayam di dalam hati. Sudah? Pelajaran yang lalu, jiwaku bersemayam di dalam hati. Hatiku bersemayam di dalam jantung. Jantungku bersemayam di dada sanubari. Maka masukkan kuncinya ini. Apa? Apa ya bahasanya? Password. Betul. Cie pegah. Password. Inilah passwordnya. Habis. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Jadi, Pak, ya, aku mau menerawang. Iya. Pakai apa, Pak? Pertama pakai mata, Zat. Zahir, kata Allah gitu. Wa zahiru wa batinu. Pakai mata zahir. Pak, ada nih orang, Pak, nggak sholat, nggak ngaji, nggak puasa, dan sebagainya. Tapi batinnya hidup. Iya, karena pakai jin. Bagus. Pakai itu dia. Hah? Pakai jin dia. Baik, Pak, apa lagi? Jadi, Pak, banyak orang sakti di dunia. Banyak. Jangan Anda anggap Anda sakti sendiri. Enggak. Ada orang yang nggak beriman pada Allah, tapi dia batinnya bisa hidup. Nah, ini dia. Hidup batinnya. Kenapa hidup, Pak? Karena diolahnya melalui aplikasi jin. Paham? Yang kedua, dia mengolahnya dengan menggunakan aplikasi syaitan. Yang ketiga, ada yang menghidupkan batinnya dengan menggunakan aplikasi malaikatullah. Sudah? Nah, kesemua ini, Pak, disebut khaddam bil khaddam. Jadi, mana kalau kita mau mengolah batin supaya hidup, maka gunakan passwordnya. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Di mana aku berada, maka di situ ada Allah. Tanamkan dia. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Kan gitu? Jadi, Pak, apa? Siapakah presiden kita besok 2024? Oh iya, iya. Gampang. Kenapa, Pak? Apa yang kau lihat dengan zahirmu, maka itulah yang kau lihat dengan batinmu. Kemudian wawnya ini, ya, waw sambungnya ini, aplikasi apa yang kita gunakan? Kalau aplikasi jin, maka jinlah yang mengabarinya. Di mana, Pak? Di dalam hati sanubari,
maka berbisiklah mereka di dalam ini. Paham? Di dalam hati. Kan begitu. Sesungguhnya hati si Penny sudah berkata-kata tadi siang. Mau ke sana. Karena dipaksa oleh siapa, Pak? Jin dan syaitan. Apa gunanya? Kalau tak dipaksa mereka berdua, si Penny enggak melihat kenyataan. Buh, bisa kena. Kemarin aku pak, pocong aja pun cepat. Betul, Bapak tahu. Karena Bapak tahu mentalmu. Nah, tapi ini bukan pocong, tapi ruh daripada leluhur. Wah, ruh-ruh. Orang-orang tua kita yang mendatangi sanak cucunya, masuklah dia. Sep. Nah, jadi kok Bapak bisa melihat? Bisa, karena menggunakan aplikasi ini. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dimanapun kau kenaknya, maka disitulah jawabannya. Paham? Ya, jadi caranya Pak bagaimana? Caranya, pertama, perbanyaklah melaksanakan iktikaf. Apa? Iktikaf. Atau kata lain, tafakkur. Nah, lakukanlah tafakkur 30 menit tiap malam. Cukup, cukup. Sudah? Sudah. Kemudian duduklah dengan tenang, ya, tanamkan passwordnya. Ya Allah, dimanapun aku berada, maka Engkau ada di situ. Wa huwa ma'akum aina kuntum. Wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah mengetahui atas apa yang kamu kerjakan dan apa yang kita lakukan. Wallahu basir. Allah Maha melihat apa yang kita kerjakan. Maka apabila password ini kita masukkan ke dalam jiwa, sekali lagi, ya, tanamkan dia di dalam jiwa sanubari. Jiwaku ada di dalam hatiku. Hatiku ada di dalam jantung. Jantungku ada di dalam dada sanubari. Ketahunya dia kan batinnya ngomong, enggak malas aku mau keluar ini, mau ngambil rumput. Tapi dibisiki setan tadi dan jin. Kenapa gitu, Pak? Ya supaya Penny sadar bahwasanya bukan ente saja yang ada di belakang itu, kan kesalah. Itu rahasia. Nah, jadi contoh buat jemaah-jemaah yang lain, begitulah keberadaan di mana kita berada, maka adalah yang tiga ini. Ada jin, ada syaitan, ada malaikat Allah. Ruh itu malaikat, Pak. Iya. Paham? Jadi ruh-ruh orang tua kita, leluhur-leluhur kita, itu maknanya sama dengan malaikat Allah juga. Kenapa? Karena dia kata dasarnya adalah kudus. Apa itu kudus? Suci. Jadi ruh orang yang meninggal di dunia, mau dia itu apa bahasa kita, pokoknya siapa saja yang mati, ruhnya suci. Sudah. Nah, yang kedua, berdampinganlah ruh tadi yang suci itu kepada malaikat. Disebutlah dia qorin. Apa? Qorin. Apa itu qorin? Pendamping jiwa. Artinya, di dalam jiwa kita ini ada aplikasi qorin itu juga dari leluhur-leluhur kita. Ini ayah, ini ibu, sudah meninggallah mereka semua, maka qorinnya masih hidup. Nah, paham? Qorin ayah dan qorin ibu kita masih hidup. Kenapa bisa hidup, masih hidup, Pak? Karena belum ada kiamat. Jadi tak salah lah nenek awak dulu, Pak. Betul, gura-gura-gura kau ini. Betul. Abdul masih bingung. Iya. Nah, foto awak dah mati. Kok bisa atau yang dah mati 10 tahun, 200 tahun datang? Ya memang datang. Karena kata ruh itu adalah suci. Wa yas'alunaka anir ruh. Itu dalilnya. Wa yas'alunaka anir ruh. Maka akan kuajarkan kepadamu tentang ilmu ruh. Wa ma utitu min ilmi illa qalil. Hanya sedikitlah yang tahu tentang ilmu ruh itu. Maksudnya ilmu ruh itu 100% diturunkan Allah ke bumi, cuma yang mempelajarinya sedikit.
sedikit. Kata bahasa, oh, atuh, oi, kenapa lah ni tuh anakku panas dingin panas? Tengok siap tuh. Allah bayo, ketuku kendio sama onyang nyo na. Kenapa si atuh itu bisa? Dia tadi kasih Allah ilmu roh kepada si atuh tadi. Nah, inilah yang sudah hilang dari ranah khasanah dunia Islam. Sehingga orang mengatakan, oh bid'ah, sesat, syirik. Bukan syirik, Anda yang syirik, karena Anda tidak belajar. Paham? Paham, Bu? Jadi, Pak, jadi Ustaz, bagaimana mengaplikasikan ruh-ruh orang tua? Kan ada, Allahumma firlil muslimina wal muslimat. Ya? Itulah dasar aplikasinya. Rasulullah aja berjalan di atas kuburan, apa dia? Assalamualaikum ya ahli diar, ahli kubur. Nah, berarti Rasulullah tahu. Yes, tahu ada penghuni kubur. Paham ya? Itulah dasar daripada ilmu ruh. Rasulullah aja sudah mengajarkan kepada kita, bahkan dicontohkan Rasulullah berkali-kali. Nah, dalam satu hadis Rasulullah melarang wanita-wanita pergi ke kubur. Kenapa, Pak, dilarang? Karena ada kontak batin. Apalagi kalau kotor ya, Pak? Apalagi kalau kotor. Ya, maka dilarang Rasulullah. Karena khawatir. Kalau wanita pergi hijabah, maka kontak batinnya sangat sensi. Meratap, iya. Meratap, iya. Begitu dia meratap, diganggu isi. Yang tiga nih, berubah lah dia jadi si Korin. Paham? Nah, itu rahasia. Baik. Wazahiru wa batinu. Maka satukanlah zahirmu dan satukanlah batinmu. Bagaimana, Pak, cara menyatukan zahir dan batin? Pertama, lakukan apa? 30 menit itikaf atau tafakur. Lakukanlah 30 menit sebelum tidur bertafakur. Caranya, ya Allah, ku hadiahkan Al-Fatihah ini untuk 7 keturunanku dari ayah kandungku dan ibu kandungku. Al-Fatihah, baca Fatihah. Baru tenangkan batinmu. Lihatlah dengan indra yang ada di dalam batin. Apa, Pak? Pertama, batinmu akan terbuka, engkau bisa melihat alam-alam yang gaib. Batinmu bisa mendengar hal-hal yang gaib, apalagi sampai kepada rasa batinmu koneks. Ini ada yang enggak benar ini. Ini ada yang nerang ini. Jadi orang yang sudah hidup batinnya mirip pasal cuma gila. Habis. Paham? Paham, Bendi? Paham, Pak. Jadi salah dia, Pak? Tidak, ada yang salah, karena enggak belajar. Orang yang sudah hidup batinnya, ya, maka dia seperti orang gila, kata orang. Di luar alam kebiasaan orang. Dua alam ya, Pak? Dua alam. Jadi rahasianya macam mana, Pak? Kendalikan zahir dan batin. Ya. Kemudian apa kata Allah? Kita ulangi lagi. Wallazi khalaqas samawati wal ardh bi sittati ayyam tsumma istawa 'alal 'arsy. Ya, ya'lamu ma yalizu. Dia mengetahui ma yalizu, apa yang masuk fil ardi ke dalam bumi. Wa ma yakhruzu minha, dan apa yang keluar dari dalam bumi. Paham? Jadi yang keluar masuk di dalam bumi aja Allah tak, apalagi yang masuk ke dalam batin. Ya, baik. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pengajian kita cukupi dulu. Insyaallah di ke depan dan kemudian harinya ada peningkatan, tiap-tiap anggota itu bisa mengasah jiwanya, menyatukan zahir dan batin. Amalkan selama 30 menit sebelum tidur. Ya. Caranya seperti mana yang telah kita sampaikan, ambil wudu. Kalau mau sholat, sholat. Kalau enggak, ya udah wudu saja, kemudian duduklah menghadap kiblat.
tenangkan dirimu, ucapkan dalam hati. Pegang dadamu sebelah kiri, ucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya Allah, tekankan dia. Ku hadiahkan Al-Fatihah ini untuk 7 keturunan dari ayah kandungku dan ibu kandungku. Al-Fatihah, baca Fatihah. Berapa kali, Pak? Semampunya. Mampu 10-10. Ya. Nah, setelah kita baca Al-Fatihah tadi, maka duduklah 30 menit, tenangkan. Nah, nanti mulailah terbuka batinmu. Yang pertama yang kau lihat dalam pandangan batin, satu. Ya. Apa itu, Pak? Gelap. Apa gelap? Hitam bukan, geledekan ini. Hitam itu bukan gelap, paham? Geledekan. Ya. Yang kita lihat nanti dalam pandangan batin kita adalah gelap. Dan berputar. Nah, dari mana datang yang berputar, Pak? Dari wazohiru wabatin ini. Ah, paham? Inilah yang menyambungkannya ke batin. Nah, setelah gelap, maka terbitlah terang. Itulah yang disebut dengan ya, apa? Minaz zulumati ilan nur. Dari kegelapan yang kau lihat dalam batinmu, minan nur akan kau lihatlah yang terang. Biarkan dia mengalir. Pak, nanti kalau aku dibawa ya, ya biar aja, karena ada Allah. Ya, katakan alhamdulillah kalau kau dibawa Allah berjalan-jalan di atmosfernya. Wah, Pak, kok aku ada di Mekah, Pak? Ya udah, nggak usah takut, karena ada Allah. Kan dia udah dikunci pasportnya. Wah, wah, ma'atum aina ma kuntum, ada Allah. Pak, aku dibawa ke Amerika, ya udah, nikmati aja perjalananmu. Itulah yang disebut dengan Isra' wal Mi'raj. Ya, di situ apa, Pak? Ya. Habis. Nah itu, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi lebih kurang mohon dimaafkan kalau ada pertanyaan, silakan untuk bertanya 30 menit sebelum kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.